demikian ya video yang tak buat tentang truk Mercedes-Benz 1417 build up ya, yang dirilis di Jerman, dan untuk barangnya di Indonesia cuma terbatas juga. Mungkin yang banyak hanya PT Gudang Garam yang mempunyai populasi 1417 banyak. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya video ini. Dan dipastikan lagi ya untuk perbedaannya antara 917, 1417, 1518, dan 1521. Nanti akan tak upload satu-satu ya untuk permintaannya teman-teman bisa membandingkan apa perbedaannya. Tetap utamakan keselamatan di jalan. Hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, keluarga, anak istri menunggu Anda di rumah. Salam ya dari pecinta truk mania ya, Mas Budi CB Sobodewi. Ya, berjumpa lagi ya Lur dengan Mas Budi CB Sobodewi ya. Kali ini aku lagi mereview ya truk Mercedes-Benz build up ya yang pernah dirilis di Jerman tahun 91 sampai 93. Truk ini identik dengan kabin warna putih. Dia punya tipe 1417 ya. Kita lihat videonya di mana perbedaannya antara 1417 dan 1917, kita kupas di sini ya Lur. Kita lihat dari segi wipernya masih sama ya, segi wipernya masih sama, ada dua segi wipernya, masih utuh dua. Nah ini untuk logonya Mercedes-Benz sudah terlepas, diganti dengan BMW. Ini Lur ya yang membedakan Lur ya. Nah ini untuk yang genuine punyanya 1417 ya, untuk bumpernya dia lebih landai dibanding punyanya 1917 atau NG1917 seperti ini bumpernya. Terus pinjakan kakinya ini masih original juga, masih standarnya 1417, masih original semua seperti ini. Terus bracket guardnya lampu ya, safety-nya sudah diganti, sudah dimodif. Tapi untuk lampu utamanya sudah diganti dengan punyanya FM 517 atau Mitsubishi Victor. Nah terus untuk handgrill penutup ini, yang ada handgrillnya ini, seharusnya itu ada handgrillnya, sudah tidak ada, seharusnya dia ada. Nah seperti ini untuk bumpernya, bumper original punyanya 1417 ya, dikasih dengan lampu tambahannya seperti ini. Nah terus aslinya itu di sini juga ada pinjakan kakinya ya, yang model seperti angka V untuk pinjakan kakinya, tapi sudah tidak ada juga, masih original semua ya untuk bumpernya. Terus pinjakan kakinya masih utuh semua. Nah ini adalah tempat air cleanernya juga masih utuh, ada di bagian bawah kabin belakang bumper bagian kiri seperti ini. Logonya juga masih menempel 1417. Untuk spionnya, untuk mirrornya juga masih original, kayaknya sudah diganti, dia beda juga ya untuk spionnya. Bracketnya juga beda sama 1917. Kita lihat untuk bagian interiornya 1417 apa yang membedakan sama 1917 ya. Nah seperti ini untuk interiornya punyanya 1417. Untuk peredam pintunya juga masih original semua, masih original bawaannya semua, masih komplit,
cuma penariknya aja sudah dimodif, tapi masih orisinil semua ya Lur. Nah ini seperti ini adalah throttle gas, pedal gasnya. Ini adalah brake system, pedal rem, kasih suara ya belakang ya, dan lampu juga. Terus switch lampu, pedal kopling. Nah ini adalah untuk mematikan ya, apabila engine-nya masih running dia diinjak langsung mati. Nah ini adalah untuk manufakturnya, ada di sini semua ya, manufakturnya dari Mercy itu ada di sini semua seharusnya itu. Tapi ini sudah tertutup cat, mungkin juga sudah bertahun-tahun. Kita lihat untuk bagian dalemannya. Nah, untuk steering kemudinya juga sudah diganti. Steering kemudinya sudah diganti dengan punyanya telur asin ya, telur asin atau Mercy 1521 turbo intercooler. Untuk monitor panelnya juga masih utuh semua. Monitor panelnya, warna dashboardnya juga beda ya sama 917, masih utuh. Ini ada speedometer, RPM, rotasi per menit, terus untuk temperatur tekanan anginnya. Ini adalah display panel. Ini display panel untuk lampu hazard atau lampu bahayanya. Nah, terus ini untuk switch lampu sennya juga beda juga ya. Switch lampu sennya juga beda juga sama 917, 1518 dan 1521. Beda juga. Ini kalau ini diputer ini untuk wiper. Wiper, terus ini lampu sennya sama. Cuma dia di wiper dia beda ya. Terus untuk lampunya juga masih sama di sini, untuk lampu kota dan lampu utamanya. Terus ini adalah switch startingnya. Switch startingnya. Ini adalah parking brake. Parking brake ya. Terus ini ada tuas transmisinya, dia mempunyai 6 kecepatan maju. 6 kecepatan maju ya, dan 1 mundur, jadi ada 7 kecepatan sama 7 mundurnya. Nah ini adalah identiknya dengan 1417, dia seperti 1917 ya, ada tempat air minum yang di belakang seat operator atau seat kabin. Untuk seat penumpangnya terpisah ya, seat penumpangnya satu-satu seperti ini. Nah ini adalah warna dashboardnya 1417. Dia ada tempat spekernya juga, ada tempat spekernya juga. Ini ada lampu penerangannya atau lampu kotanya. Nah ini ada juga untuk apa, untuk istirahat ya, untuk apa, untuk angin-angin kabinnya juga masih ada, bisa dibuka. Plafonnya juga masih utuh semua, plafon-plafonnya. Nah ini adalah lacinya, lacinya juga masih utuh komplit. Ini adalah untuk biar gak kepanasan ya kalau kena sinar matahari. Dashboardnya masih utuh semua. Senyum le. Ini adalah anaknya Mas Kasroni, Pak Kasroni. Dashboardnya masih utuh semua, masih kempling semua. Ada speaker aktifnya juga, mungkin untuk pendengaran. Nah ini adalah display motor blower, display motor blower seperti ini ya, untuk interiornya Mercy berapa ini, Mercy 1417 ya. Nanti jangan lupa ya di komen videonya ya, sesuai requestnya teman-teman, sesuai permintaan. Ini satu persatu tak penuh ya, review Mercy 1417 build up ya, yang ada cuma produk terbatas ini dari Mercedes-Benz. Kita lihat ya, ini adalah bagian engine-nya ya. Bagian engine-nya 1417. Ini adalah
fuel injection pump atau boost pump. Di atas ini adalah filter solar ya, filter solarnya seperti ini. Untuk ini yang membedakan itu dia kompresornya terpisah ya, kompresornya terpisah, beda sama 917. Untuk warna sesisnya juga beda, warna sesisnya untuk 1417 itu adalah merah hati ya, merah hati, dan ada kompresornya di atas ini, merah hati. Dia menggunakan 6 silinder segaris, 6 silinder segaris dengan engine model OM366A ya, 366A dengan power 175 HP pada 2600 RPM. Dan ini adalah bagian priming pump untuk memompa fuelnya ya apabila agak naik. Ini adalah piping-pipingnya. Terus ini adalah hose hidrolik, hose hidrolik kabin. Hose hidrolik kabin, ini adalah chamber brake dan shock absorber XL1, warnanya merah hati. Masih standar bawaannya 1417 spring kabinnya ya. Kita lihat untuk bagian sisi kanan ya. Engine-nya ini beda lur ya sama punyanya 917. Nah, ini adalah yang menuju ke elemen air cleaner. Ini adalah bagian turbo charger-nya ya. Bagian turbo charger-nya, walaupun engine ini tipenya OM366A, berbeda sama punyanya 917 ya. Itu bagian depan itu adalah alternator atau dinamo ampere. Nah, itu dinamo ampernya, engine-nya 6 silinder inline segaris ya. Seperti ini, sasisnya masih warna merah hati. Untuk klaksonnya di depan ya, klaksonnya juga masih orisinil. Bagian chamber brake, shock absorber, dan spring kabinnya. Dan untuk diferensialnya ternyata berbeda ya sama punyanya 917. Dia lebih besar ya, punyanya 1417 diferensialnya atau gardannya. Nah, ini adalah tempat untuk shock absorber seperti ini ya. Tire spare-nya ya, masih panjang 6 meter ya. Panjangnya masih standar 6 meter. Tapi untuk lampu belakangnya ya, lampu belakang sudah diinstal punyanya truk-truk Eropa punya ini kayaknya. Ini punyanya Volvo apa punyanya Scania ini. Lampu belakangnya. Terus untuk kopler gas, kopler anginnya juga masih ada. Divariasi dengan karet conveyor. Sudah plat nomor hitam ya, sudah dimutasi plat rembang tapi plat hitam. Untuk tempat rock crankernya juga masih ada. Lubangannya masih ada. Terus kita lihat, nah ini divariasi dengan karet conveyor juga ya, karet conveyor seperti ini. Sayang untuk perkabelannya kurang rapi ya, banyak yang nyelantir semua. Nah, ini adalah springnya. Untuk tempat nepelnya juga sudah tidak ada, nepel grease-nya. Nah, seperti ini diferensialnya, dia lebih besar. Kita lihat bagian sisi kanan. Nah, ini tempatnya diferensial ya, tempat apa? Final drift-nya ya, juga beda juga ya. Sayang untuk nggak terlalu jelas untuk videonya. Kalau jelas mungkin lebih enak kita membedakan. Seperti ini. Terus untuk tangki fuelnya dia fiber ya, dia fiber seperti punyanya 917 seperti ini tangki fuelnya. Nah, ini masih ada logonya tangki fuelnya, fiber ini identik punyanya 914-17. Ini adalah jack kabinnya juga sama, sasisnya juga masih warna merah hati semua, masih seperti ini. Gearbox atau transmisinya.
Nah untuk muff guardnya di belakang juga lentur ya, karet ya dia ya. Ini adalah tuas transmisinya ya, tuas yang menggerakkan synchromesh atau nikonisasi springnya. Nah ini untuk bracketnya, dia ada identiknya, ada covernya, beda sama punyanya 917. Sudah diganti ya, punyanya Gina. Lampu utamanya dua, sudah agak jenuin, dikasih bumper. Identiknya 1521. Logonya masih jenuin, masih jenuin. Logo lambang mesinnya. Buka samping Nur, buka samping ya. Untuk logo 1521 yang kiri sudah terlepas ya, masih sama Mas di CB Sobodewe ya. Kali ini aku mereview truk 1521 turbo intercooler ya, XPT Jaya Mulia. Untuk ban ya, untuk bannya diinstal menggunakan ukuran 10 inci ring 20. Bensinnya menggunakan OM366LA. Turbo intercoolernya di atas, turbo chargernya ya. Nah ini exhaust yang menuju exhaust air cleaner ya, spring kabinnya. Nah ini adalah cross brake system, number brake XL1. Dan ini adalah filter air dryernya, filter air dryer. Baterainya menggunakan baterai 12 volt 80 ampere. Ini adalah relay valve. Lampu angin kompresornya ada dua. Ini yang membedakan 1521 dan 917. Kalau 917 tempat baterainya di atas tabung air kompresor. Nah ini adalah windbox-nya, masih ada tulisannya Jaya Mulia. Nah ini adalah mufflernya. Nah ini yang membedakan springnya 1521, dia sebenarnya lebih pendek dibanding 917 springnya. Masih original bawaannya Mercy. Seperti ini, masih ada batangannya. Untuk lampu belakangnya sudah divariasi dengan lampu LED ya Lur. Lampu LED lebih tipis dia, lebih tipis, divariasi dengan karet conveyor-nya. Nah ini adalah rock ranger-nya juga masih ada. Tempat penggandengannya masih ada semua. Ini adalah untuk kelistrikan pada kereta gandengannya juga masih ada. Masih ada ya. Ini adalah hose yang menuju ke kereta gandengannya. Coupler hose menuju kereta gandengannya. Kita lihat bagian sisi kanan. Ini adalah karet konveyor, apa itu? Safety guard-nya atau safety-nya. Berapi diisi dengan lampu LED ya, lampu LED yang ada di bagian fasel. Faselnya, baknya, bak buka samping kanan kiri. Buka samping kanan kiri.
dengan logonya Mercy, diferensialnya, diferensial atau final gripnya. Itu adalah komponen chamber brake XL1 ya, chamber brake XL2 yang menggunakan double chamber brake. Terus diferensialnya ada kebocoran diferensialnya. Springnya dia lebih pendek. Springnya lebih pendek. Jadi ini kondisinya springnya. Untuk tangki fuelnya ya, tangki fuelnya itu sama 9-17 juga berbeda. Kalau 15-18, 15-21 dan 24-21 tangki fuelnya sama-sama kotak ya. Nah, tangki fuel berkapasitas 200 liter. Dan ini adalah JKB-nya. Dan ini adalah transmisinya ya, transmisinya menggunakan G4 ya. 6 kecepatan maju. Dan 1 mundur, jadi ada 7 kecepatan ya sama speed mundurannya. Dan ini adalah komponen engine-nya. Itu adalah fuel injection pump atau flush pump. Terus itu adalah priming pump ya untuk memompanya. Bagian atas dua itu tabung, itu adalah elemen fuel filternya ya, elemen fuel filternya. Ini adalah shock absorber XL1. Ini adalah spring cabin. Ini adalah hose brake ya, hose brake yang menuju ke chamber brake. Logonya masih nempel 1521 yang mempunyai arti 15 ton GPW-nya ya, dan 210 horsepower pada 2600 RPM. Dan kita lihat untuk interior kabinnya. Nah, interior kabinnya masih original semua. Dari dashboardnya masih original ya, masih original bawaannya dari produk Mercedes-Benz. Pegangan pintunya yang bagian sisi kanan seperti ini. Nah, ini adalah tuas throttle gas. Throttle gasnya, terus ini adalah pedal brake system. Pedal brake system. Dan ini adalah koplingnya seperti ini. Ini adalah komponen chamber brake untuk parking brake-nya ya, parking brake-nya. Nah, parking brake-nya nah seperti ini. Interiornya masih utuh semua. Untuk steering kemudinya dia lebih kecil. Steering kemudinya dia lebih kecil. Nah, untuk RPM-nya juga masih nyala ya, RPM-nya ya. RPM-nya masih jalan. Ini adalah speedometer. Speedometernya seperti ini kondisinya. Speedometernya. Terus temperatur RPM-nya. Nah, ini adalah tuas transmisinya dia. Masih original. 6 kecepatan maju ya, dan 1 mundur. Untuk plafon-plafonnya masih auto semua. Masih original bawaannya 1521. Masih bersih dashboardnya ya, lacinya. Masih auto semua ya, truknya ya, truk X punyanya Jaya Mulia. Tuas transmisinya. Kalau dia steering kemudinya 1521, dia lebih kecil. Lebih kecil, nah ini adalah tuas lampu sen. Lampu sen, terus klakson, wipernya. Ini adalah switch lampu ya, switch lampu kota dan lampu utamanya ya. Ini ada untuk temperatur anginnya masih normal semua ya, masih utuh. Nggak rugi ya, bekasnya Jaya Mulia. Nah, ini masih dashboardnya masih utuh semua. Masih utuh semua, seat penumpangnya masih komplit. Masih komplit. Nah, ini adalah lock kabin. Apabila kabinnya mau dijungkit, dia ini ada locknya, dia harus di release dulu.
Jaya Mulia Lur. Jaya Mulia Parek Kediri 1521. Kelingan ya, trailer ya. Jaya Mulia Lur. Menuju Jakarta.